Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, saya dengan rombongan hadir di Lasem untuk Rembang. Oh, Rembang untuk suan ke Bapak Kiai Haji Yahya Sakub, Khalil Sakub, untuk membincang masalah kaderisasi ulama yang saya kira penting untuk dibicarakan, utamanya terkait dengan UIN Maulana Malik Ibrahim yang sejak awal diharapkan bisa menghasilkan ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan saran, wawasan dari para kiai malam ini dengan Kiai Haji Yahya Khalil Sakub. Namun mungkin sebelum kita bicara, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beliau ini banyak aktivitasnya di luar negeri, bahkan mungkin setiap bulan atau setiap setahun sekaligus ke Amerika, ke Jerman, dan lain-lain. Baik, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mungkin saya panggil Gus saja biar akrab. Ini kami dari Malang, Gus. Yeah. Dengan teman-teman ini untuk berbincang, diskusi, dan mohon saran-saran terkait dengan kaderisasi ulama, Gus. Di mana UIN Maulana Malik Ibrahim ini sejak awal didirikan berbasis pada empat pilar: kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Dua yang pertama itu diadop dari pesantren, dan dua yang terakhir diadop dari perguruan tinggi. Dan selalu setiap kali ada momen apapun disampaikan tagline UIN Maulana Malik Ibrahim adalah ulul albab, Gus. Orang yang selalu zikir dan berpikir terkait dengan apapun yang ada dan yang mungkin ada. Mungkin sebelum masuk ke sana, Gus Yahya bisa menyampaikan sebetulnya ulama dalam konsep Islam itu tersebut, Gus. Ya, kalau normatif ya, ulama ini orang yang menguasai ilmu-ilmu tentang agama, tentang bagaimana kita harus beragama. Inggi. Dan apa namanya, dia mengetahui sendi-sendi keberagamaan itu secara komprehensif. Itu kan normatifnya seperti itu. Komprehensif itu artinya ya bukan hanya kognitif tapi juga spiritual. Cuma kita juga perlu juga saya kira melihat bagaimana keulamaan itu tumbuh dalam sejarah sebagai tradisi. Di dalam sejarah peradaban Islam, tradisi keulamaan ini mempunyai dua cabang. Menurut saya, yang pertama adalah cabang profesional, yaitu ulama yang kemudian bekerja di dalam kerangka pemerintahan, khususnya terkait dengan sistem peradilan. Jadi kodi-kodi yang kita ya punya khazanah jurisprudensi yang begitu luas sekali, karena ada catatan-catatan yang begitu banyak tentang pemikiran-pemikiran dari para kodi ini. Okay. Tentang berbagai kasus yang muncul di tengah masyarakat. Okay. Ya, kodi, kemudian ada yang memang mengelola lembaga-lembaga
akademis yang dibangun oleh negara. Apakah itu perpustakaan istana atau madrasah-madrasah yang dinafakoi oleh negara. Okay. Ya, kemudian di samping itu ada jalur ulama yang independen. Okay. Yang ini dalam sejarah peradaban Islam sebetulnya justru kalau dari segi jumlah tidak terlalu banyak, tapi dari segi pengaruh pengaruh pemikiran itu sangat jauh lebih dihargai daripada yang dalam jalur profesional tadi, orang-orang seperti Imam Nawawi dari jalur ulama independen ya. Tidak bekerja untuk negara, tapi justru negara atau penguasa-penguasa itu sangat bergantung pada legitimasi dari ulama-ulama independen ini. Nah, ini tradisi keulamaan yang kita miliki. Nah, di Nusantara ini justru yang lebih dominan sebagai tradisi itu justru tradisi independen. Karena bahkan sejak negara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu tidak sempat membangun sistem peradilan yang membutuhkan rekrutmen kodi-kodi secara masif seperti di Turki Utsmani misalnya, atau di era Daulah sebelumnya. Abbasiyah, Bani Ahmad dan lain-lain. Tapi di Nusantara ini kerajaan-kerajaan Islam yang ada itu apakah tidak berorientasi ke sana atau tidak sempat membangun sistem peradilan yang masif seperti di tempat lain. Ya. Demak tidak sempat bangun itu. Kerajaan-kerajaan seperti Goa Talo, Ternate dan lain-lain, Samudra Pasai. Ya, walaupun punya orientasi formal yang kuat, tapi juga tidak sempat membangun sistem peradilan. Nah, sementara itu kerajaan yang lebih bertahan lebih lama seperti Mataram memang tidak berorientasi untuk membangun peradilan agama ya, yang diserahkan ke tangan ulama. Ya. Di zaman Mataram Islam itu ada. Sehingga ulama-ulamanya justru yang tumbuh tradisi keulamaannya itu tradisi keulamaan yang independen. Independen. Nah, karena independen ini, maka hubungan antara para ulama, antara komunitas ulama dengan sistem politik ini selalu merupakan hubungan talik ulur. Negosiasi, kadang-kadang juga ada ketegangan. Itu karena tidak masuk karena, dalam birokrasi ya, Gus ya. Karena masuk dalam birokrasi. Ini realitas yang kita miliki. Nah, di tengah situasi hari ini yang diwarnai dengan kemelut luar biasa yang melanda sebagian besar dunia Islam. Menurut saya melihat justru potensi berada dalam posisi untuk membangun pemikiran-pemikiran bagi jalan keluar kemelut dunia Islam ini justru ulama Nusantara menurut saya dalam posisi itu karena independen, karena independen tidak terlibat dalam vested interest politik dari aktor-aktor politik yang terlibat di dalam kemelut gitu. Beda seperti di pertengahan misalnya. Di pertengahan itu hari ini mungkin saya kira sulit sekali kita mencari ulama ya. Ulama orang yang memang orang-orang spesialis menggeluti pengetahuan keagamaan. Ya, yang tidak di bawah nafkah pemerintah itu
Sulit sekali kita cari di Timur Tengah itu, sulit sekali. Justru kekayaan itu baik resmi maupun tidak resmi, gitu. Baik resmi maupun tidak resmi. Bahkan ulama-ulama yang resminya, Bu, yang tidak resmi menjadi pegawai pemerintah, itu pun pada kenyataannya nafkahnya berasal dari ya penguasa-penguasa politik di Timur Tengah, sehingga mereka tidak cukup bebas untuk membangun wacana. Memberi saran misalnya. Ya, karena harus tergantung, ya, tergantung pada kepentingan dari para penguasa politik itu. Ini saya kira momentum besar bagi para ulama Indonesia, Nusantara ini untuk menyumbangkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dunia hari ini. Oke. Luar biasa. Kemudian kalau misalnya ke depan, Gus, itu tadi kan relasi antara, taruhlah relasi antara birokrasi dengan ulama ya, di mana Indonesia ini ulamanya lebih banyak yang independen, dan itu hampir rata-rata muncul dari pendidikan pesantren, Gus ya. Ini sebetulnya kan menurut saya belum di Indonesia, dalam konteks Indonesia ini belum tergantikan, Gus ya, lembaga yang menghasilkan ulama. Nah, seperti perguruan tinggi, Gus, mungkin ada saran-saran dari Gus Yahya, taruhlah misalnya UIN Maulana Malik Ibrahim, yang jargon-jargonnya itu selalu apa ya, mengandaikan, minimal mengandaikan bisa menghasilkan ulama yang intelektual atau intelektual yang ulama dan lain sebagainya. Apa kira-kira saran Gus Yahya untuk ini? Ya, pertama-tama kita perlu menyadari juga bahwa ini dunia memang sedang berubah, ya, sehingga misalnya sekarang legitimasi keulamaan itu sendiri terkadang masih diwarnai dengan kebutuhan rekognisi formal dari lembaga-lembaga pendidikan formal seperti perguruan tinggi ini. Ya. Kita tahu bahwa sekarang ini sejumlah kiai-kiai kita, ya, apa namanya, harus digelari dengan gelar-gelar dari akademik formal. Ada sisi seperti itu, tapi realitasnya sekarang saya kira karena bawaan dari tradisi keulamaan Nusantara itu sendiri yang memang secara instinktif independen, ulama yang tumbuh di luar jalur pendidikan formal itu justru punya legitimasi yang lebih kuat. Jadi kalau dosen keramat itu kan jarang, kalau kiai keramat itu banyak. Mungkin nggak ada. Karena itu, dari sisi ini, saya kira kita juga harus sampai pada pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dari keulamaan itu, bahwa keulamaan itu tidak hanya menuntut adanya kapasitas akademik, tidak hanya menuntut adanya kapasitas intelektual, tapi kapasitas spiritual. Nah, saya itu kalau bicara tentang santri, saya bicara tentang tiga elemen dasar dari kesantrian itu. Yang pertama adalah elemen intelektual dan akademis, akademis dan intelektual. Yaitu penguasaan pada khazanah ilmu keagamaan secara kognitif. Yang kedua itu adalah kapasitas spiritual. Makanya tradisi kita itu santri itu belum diakui sebagai santri yang paripurna kalau belum sakti, gitu. Harus sakti. Karena itu santri itu bukan hanya ngaji, bukannya, tapi juga tirakat wirid dan sebagainya, gitu. Riyadhah, ya. Orang Jawa riyalat. Ya, karena harus mengembangkan kapasitas spiritual. Dan yang ketiga adalah riayah, yaitu riayah itu ummah. Karena ulama-ulama kita, kiai-kiai kita ini
mendapatkan peran kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat ini melalui satu komitmen riayah kepada masyarakat itu sendiri. Yang ini tidak kita temui di belahan budaya yang lain, peradaban yang lain. Di Timur Tengah nggak ada tradisi ulama melakukan riayah. Riayah itu diserahkan kepada sultan. Tapi kalau di Nusantara ini ulamanya melakukan riayah. Ulama itu bukan hanya ngurusi soal ibadat ya. Ibadah saja, tapi juga ngurusi masalah-masalah apapun yang dari pula masyarakat. Terus. Orang kesulitan bayar utang datangnya ke kiai, keluarga yang sakit datang ke kiai, sapinya sakit juga pun pergi ke kiai, ada wereng minta suwuk jadi kiai. Cari jodoh juga ke kiai, ke kiai, sehingga itu adalah apa tradisi atau wazifah riayatul umma yang dipegang oleh kiai. Nah dari situ itu sebetulnya kemudian ditempa etos intelektualnya. Jadi saya cenderung membedakan antara dimensi akademis dan dimensi intelektual. Akademis itu ya penguasaan bidang ilmu itu, keahlian tentang bidang ilmu tertentu, tapi intelektual itu dituntut untuk bergulat mencari jalan keluar berdasarkan ilmunya. Bergulat mencari jalan keluar dari masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Dan ini sangat kita butuhkan. Mana-mana saya sampaikan, kita membutuhkan kebangkitan intelektual. Yaitu orang-orang berilmu yang punya komitmen yang tandas untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah masyarakat. Tidak cukup kita ini hanya mengutak-atik referensi-referensi tanpa menawarkan solusi apa yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau melihat terma dari bahasa Arab, apakah ulama itu tidak include di dalamnya intelektual itu ya, Gus? Ya, makanya saya tadi bicara soal norma, yang kedua soal tradisi. Tradisi ya. Ya karena kalau hanya dari segi bahasa, alim itu ya apa namanya, kalau akademis ya. Kalau diitlakkan ya, alim pokoknya ilmu, tahu tentang tentang ilmu itu saja. Nah kalau dari segi norma, ya norma itu bahwa ulama itu kalau Quran itu apa namanya mengaitkan keulamaan itu dengan hubungan yang apa dimiliki dengan Allah. Maka dikatakan namanya syallah min ba'dil ulama. Orang yang takut kepada Allah karena ilmunya. Karena ilmunya gitu. Jadi tidak bisa dibalik. Jadi dikatakan yang takut kepada Allah hanya ulama. Kenapa ulama takut kepada Allah? Karena ilmunya. Karena gitu. Ilmunya. Jadi orang yang takut kepada Allah karena ilmunya itu ulama. Jadi tidak bisa terus kita bilang bahwa semua yang takut kepada Allah adalah ulama misalnya. Ya karena takut itu macam-macam. Nanti semua jadi anu ya. Jadi nanti ulama. Ayam jadi ulama segala macam itu kan. Ini yang mungkin. Nah bahkan kemudian secara ontologis ya dikatakan oleh ulama-ulama kita dalam tradisi Islam itu bahwa ilmu yang bermakna itu adalah ilmu yang membuat takut kepada Allah, yang menambah takut kepada Allah, menambah takwa. Ilmu al-ilmu nafi itu ilmu yang membuahkan takwa kepada Allah. Kalau tidak membuahkan takwa ya bukan ilmu. itu ulama. Apa itu Gus yang dimaksud dengan apa namanya ada hadis atau kemakol itu ya? Marizdada ilman walam yazdad udan lam yazdad minallah ila udan itu ya Gus. Berarti sebenarnya perspektif apa keilmuan dalam Islam tuh ya
orang berilmu harus mengamalkan ilmunya gitu guys. Iya ya, kalau kita analisis itu tadi harus menjadi satu yang komprehensif antara elemen kognitif dengan elemen spiritualnya. Dimensi kognitif dan dimensi spiritualnya itu harus komprehensif. Jadi orang alim dalam perspektif Islam itu ya punya konsekuensi untuk mengamalkan ke sini. Iya. Makanya dikatakan orang-orang yang punya banyak ilmu tapi tidak takut kepada Allah itu lebih berbahaya daripada orang goblok gitu. Orang goblok Saya ingat waktu di pesantren dulu, kalau nggak salah di Zubat ya Gus ya. Wa'aliman bi ilmihi lam yakmalan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan gitu Gus ya. Iya iya, karena ilmu itu membawa tanggung jawab. Oke oke. Mari lo sambil di minum. Iya Gus. Gus, kalau ini kan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu sebagai pewaris para nabi, kenapa tidak hadis itu menyebut warasatul rasul misalnya, kok justru anbiya? Ya karena lebih umum, anbiya itu lebih umum daripada rasul. Karena begini ya, namanya anbiya itu walaupun dia tidak diutus untuk tabligh, tidak diberi beban tabligh, tapi tidak berarti bahwa anbiya ini tidak punya tanggung jawab sosial gitu. Tidak tidak menyumbangkan sesuatu bagi kehidupan, bagi kehidupan. Karena anbiya ini dengan kapasitas spiritualnya ini memberi berkah kepada kehidupan ulama ya, memang harus begitu. Makanya ulama itu harus sakti, harus punya anu guys, punya wirid-wirid apa namanya. Karena ya karena warisan dari anbiya ini bukan warisan yang enteng, ini warisan yang berat. Tanggung jawabnya juga berat ya guys ya. Gus, kalau misalnya dalam konteks sekarang ya, kalau dulu mungkin ulama atau kiai itu kan yang lebih banyak orientasinya penguasaan pada kitab-kitab At-Turas misalnya, kalau oke ya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Tahrir, Fathul Wahab misalnya. Kalau apa, Nahwu Shorof ya mulai Jurmiyah, Imriti, Maksud, Alfiyah, Ibnu Aqil gitu. Kalau menurut Gus Yahya sendiri, ulama dalam konteks sekarang dan yang akan datang itu harus mengalami perubahan yang luar biasa karena tantangannya luar biasa juga Gus. Iya, nah, intinya itu soal akademis, soal dimensi akademis, dimensi spiritual, dan dimensi riaya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk tiga ini? Itu. Nah, sekarang misalnya kalau harus memberikan mengartikulasikan hal-hal yang terkait dengan agama, ya harus ahli betul dalam bidang agama itu. Kemudian untuk melakukan riaya kepada masyarakat supaya efektif, ya harus mengerti kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat, mengerti ilmu yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi memang ya pekerjaannya lebih berat, tapi kita bisa, saya kira nantinya itu akan ada kecenderungan untuk melakukan diversifikasi divisi tugas gitu ya. Divisi tugas yang ada yang memang ya karena kebutuhan masyarakat semakin berkembang, kompleks, sehingga menuntut adanya spesialisasi yang semakin beragam, sehingga ada diversifikasi, ada division of labor,
jadi, ada pembagian tugas di antara. Jadi tidak harus ulama. General Gus ya? Ya, ya memang tidak harus, dari dulu juga tidak harus, cuma dari dulu itu bisa ada yang general gitu bisa ada, gitu. Ya alim, ya ahli pengobatan, ya ahli ini itu, tapi ke depan mungkin semakin sulit untuk menjadi generasi. Kalau dulu itu kan bisa aja misalnya kayak Hafiz Sina, Ibnu Sina itu kan ya juga dokter tapi juga terangkap jadi semacam apa tabib, apa dalam arti kita itu dukun lah gitu guys. Iya, Ibnu Sina itu ya dia ini memang seorang intelektual par excellence ya, karena beliau menjelajah khazanah ilmu itu secara luas sekali. Sementara beliau punya minat yang lebih khusus pada soal pengobatan, sehingga menghasilkan karya yang sangat monumental yang menjadi basis dari tradisi kedokteran modern sekarang ini. Okay. Nah, itu satu hal. Ini adalah, tapi kita kan juga tahu bahwa orang seperti Ibnu Sina ini misalnya tidak dipandang sebagai rujukan untuk masalah-masalah keagamaan. Begitu juga orang-orang seperti Fakhrur Razi yang menjadi maestro filsafat pada zamannya. Orang yang dalam soal filsafat ini memiliki kedudukan otoritas yang tinggi sekali, tapi juga tidak dipandang sebagai rujukan keagamaan, bukan dipandang sebagai fakih gitu guys ya. Nah, saya kira ini juga apa perlu kita ingatkan kepada masyarakat hari ini ya, bahwa kita memang harus punya standar-standar yang jelas dalam soal ini gitu. Kalau mau rujukan keagamaan ya harus orang alim benar gitu. Itu, nah masyarakat sekarang ini ada pengaruh dari satu cabang tradisi yang lain, itu tradisi tablik ya. Cabang tradisi tablik, tradisi pengajian umum. Yang itu sebetulnya juga baru. Saya memperkirakan tradisi pengajian umum itu baru berkembang sesudah tahun 50-an ketika kegiatan politik marak dan rapat-rapat akbar marak di mana-mana, sementara para kiainya juga berpolitik sehingga yang memberikan pidato di dalam rapat-rapat akbar itu ya kiai-kiai. Nah, ini kemudian diteruskan menjadi ya tradisi dakwah. Ya, tradisi dakwah dalam tanda kutip ya. Karena kemudian jadi tradisi pengajian-pengajian dalam momentum-momentum keagamaan. Nah, lalu berkembang jadi majelis taklim. Ya, nah kemudian pada era sekarang ini ketika bentuk itu, ketika kemasan itu, itu lebih diperhatikan daripada isi. Lalu jadi orang yang penting adalah bagaimana bisa menampilkan satu suguhan pengajian yang menarik. Soal isinya itu didasarkan ilmu atau tidak, soal belakang. Yang penting menarik. Yang penting apa? Retorika, Gus. Ya, bahkan sampai terjadi cenderung kemudian ada, ya saya melihat, saya perhatikan ada ada yang kemudian hanya mementingkan bagaimana menciptakan sensasinya gitu, supaya ya untuk menarik pendengar. Ya, apalagi sekarang dengan platform
platform media-media sosial dan media internet lain yang bisa dimonetisasi ya. Kalau sampean punya channel YouTube yang followernya sampai jutaan, nah itu sumber penghasilan yang yang signifikan. Iya. Nah, sebagian orang bahkan hanya mengunggah konten-konten yang sebetulnya sepele, tapi karena sensasional menjadi populer. Nah, jangan sampai ini ya, mumpung belum terlalu parah, gitu, jangan sampai kita ini mengembangkan kebiasaan atau mengembangkan satu konstruksi ya, konstruksi kegiatan dakwah yang hanya berorientasi pada sensasi publik, sensasi seperti itu. Ya. Kita sudah lihat banyak bahayanya ya, sudah saling caci dan lain sebagainya, balas membalas itu tidak sehat ya. Ini harus kita kembalikan. Gus, ini khusus Win Maulana Merik Bro, Gus. Ini di sana itu seperti yang saya sampaikan tadi kan, inginnya itu menghasilkan ulama gitu ya. Dan di sana memang ada ma'had, meskipun bagi mahasiswa S1 itu mereka hanya setahun, dua semester, Gus. Tapi dari sekian mahasantri itu nanti disaring dan sebagian masuk ke Ma'hadul Jami'ah Al-Ali, dan mereka memang rata-rata memang background-nya itu dari pesantren. Ini kira-kira ke depan punya relevansi dengan kaderisasi ulama yang amat sangat dibutuhkan di tahun-tahun atau bahkan abad-abad yang akan datang atau tidak, Gus, kira-kira? Kita harus lihat sejarahnya ya. Dulu itu UIN itu kan dernya IAIN. IAIN itu dibentuk dulu itu, inisiatif untuk mendirikan IAIN itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan membangun birokrasi Kementerian Agama. Supaya birokrasi kementerian itu diisi oleh orang-orang yang terdidik, makanya dibuat IAIN itu. Nah, belakangan ketika birokrasi itu sudah penuh, lalu dikembangkan IAIN ini, sudah saatnya IAIN ini dibuka, diperluas domainnya menjadi universitas, di UIN. Nah, sekarang kita harus pikirkan masalah yang lebih mendasar lagi ya, bahwa pendidikan massal yang diorientasikan kepada pemenuhan lapangan kerja itu, istilahnya kalau orang Inggris bilang itu doomed to fail ya. Ini pasti gagal karena lapangan kerja itu jelas makin lama makin menyempit. Gitu, jadi mereka yang berlomba-lomba memasuki perguruan tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan, tempat di dalam lapangan kerja itu adalah ilusi. Depan itu bahkan sekarang sudah berkembang lapangan kerja yang lebih spesifik, lebih menjanjikan, yang tidak lagi membutuhkan pendidikan formal yang tinggi. Nah, maka menurut saya ya, pendidikan khususnya pendidikan tinggi itu harus harus dikembalikan orientasinya kepada semangat yang fundamental, yaitu semangat untuk kalau dalam Islam ya, semangat untuk mengembangkan kapasitas rohani. Ilmu itu hanya wasilah untuk sampai pada kapasitas rohani. Nah, saya kira ini harus dipikirkan ke depannya. Kalau cuma soal pengetahuan yang luas terhadap khazanah, ini ke depan juga kita masih harus lihat gitu, apa signifikansinya. Apalagi sekarang sudah
ada komputer dan sebagainya gitu. Saya khawatir nanti sudah mulai banyak orang berpikir buat apa menghafalkan kalau sekarang kita klik aja sudah sudah keluar semua misalnya seperti itu. Jadi pertama-tama kita harus kembalikan dulu orientasinya kepada nilai yang lebih fundamental, yaitu nilai, kalau dalam Islam bicara uwin, ya kita bicara tentang takwa Allah, bagaimana menyambungkan antara khazanah ilmu ini dengan takwa Allah, baik dalam wacananya maupun dalam metode menggelutinya. Itu. Nah ini yang harus dipikirkan saya kira. Kalau enggak ya kita nanti hanya akan menghasilkan orang yang mungkin tahu banyak tentang banyak informasi, tapi belum tentu sungguh-sungguh memiliki kapasitas keulamaan sebagaimana diidealisasikan oleh Islam. Berarti sungguhnya UIN Maulana Malik Ibrahim salah satunya, atau UIN pada umumnya ini punya kesempatan untuk mendidik para anak bangsa ini, Gus ya, untuk berilmu, dan dengan ilmu itu bisa mengembangkan, bisa mengamalkan, bisa berkiprah untuk masyarakat dengan ilmunya itu, Gus ya. Ya, berkiprah secara langsung ya, tanpa harus menunggu pekerjaan ya. Jadi sebetulnya justru yang paling penting itu mendidik SDM yang amat sangat berkualitas, Gus ya. Iya. Kan semangatnya di UIN itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan menggabungkan antara sistem pesantren dengan sistem perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu yang menonjol intelektualitasnya, pesantren itu dianggap lebih banyak mengembangkan spiritualitas dan keagungan akhlak. Ini kalau ini digabungkan maka akan apa ya, menjadi satu konstruksi di mana tetap mengembangkan dirinya dengan ilmu, tetapi juga punya tanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya ini. Ya, kalau pesantren dikatakan lebih ke arah spiritualitas, ya itu sebetulnya juga tidak sepenuhnya benar ya, karena pesantren juga mengembangkan kapasitas intelektual yang juga tidak kalah. Kalau kita lihat sekarang misalnya berapa pesantren yang berhasil dalam soal ini ya, seperti Lirboyo, kemudian Kajen, dan lain sebagainya. Ini saya tahu sendiri, ini lulusan-lulusan aliyahnya ini betul-betul luar biasa, memiliki kapasitas intelektual yang betul-betul paripurna, yang bisa dibanggakan. Nah, maka sebetulnya yang dimiliki pesantren itu adalah komprehensi antara akademik, antara dimensi akademis dengan dimensi spiritual, baik di dalam mengukur capaian-capaian maupun di dalam metodologinya, dalam metodologi pendidikannya. Ya. Nah ini yang kalau mau diadopsi bisa, tapi ya membutuhkan pemikiran yang betul-betul serius ya, untuk membedah bagaimana ini diadopsi dengan baik ya. Kalau orang yang dipikirkan orang-orang itu kan kebanyakan kalau punya pendidikan tinggi kemudian bisa lebih punya akses kepada lapangan kerja, itu berarti dia belajar dengan niat untuk kerja. Dengan niat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kerja. Nah, nah, saya kira sekarang ini kalau mahasiswa-mahasiswa kita menyadari ya, itu sebetulnya terpaksa itu harus ikhlas karena sudah susah sekarang itu. Sampai lulus perguruan tinggi itu.
mengharapkan lapangan kerja itu juga sudah susah. Jadi kecuali punya kreativitas yang luar biasa, Gus ya. Iya, ya, kreativitas itu kan bukan sesuatu yang bisa di ajarkan secara umum. Ya. Maka ya lagi saya kira kalau kita bisa kembalikan ini etos pembelajaran ini sebagaimana etos pembelajaran dalam tradisi keulamaan Islam yang basisnya adalah keikhlasan. Keikhlasan. Ya. Itu saya kira luar biasa. Kuat sekali. Sampai-sampai Imam Ghazali saja mengatakan bahwa kalau orang menuntut ilmu tapi punya niat selain ridhollah, selain ibtigha mardhatillah itu ya haram. Ini kan gini guys, mengajar santri, okay. Tahu santrinya ini punya niat selain ridhollah, kok nekat diajar gurunya ikut dosa gitu. Kan begini guys, taruhlah misalnya di UIN Maulana Malik Ibrahim ini kan punya fakultas dokteran, kan menghasilkan dokter guys, tapi kan tidak seperti yang dihasilkan oleh apa ya perguruan tinggi lain, PTN lah. Ini kan harus punya nuansa keislaman, punya terlalulah dari sisi keilmuan, kan juga harus punya ilmu yang terkait dengan Islam. Bahkan di Malang itu di Fakultas Kedokteran punya rumah tahfidz, Gus. Sebagian dari mahasiswa itu ada yang hafal Al-Qur'an misalnya. Nah, ini maunya ini dikembangkan. Jadi ada integrasi antara Islam dan sains. Dalam arti mungkin sederhananya ya, jadi dokter tetapi punya ilmu tentang Islam dan juga mengamalkan ajaran Islam. Kira-kira begitu, Gus. Ya itu bagus juga. Kira-kira bagus sekali untuk dikembangkan. Ya. Dan ya. Ini kalau saya lihat teman-teman yang dari Rusia, dari Cina ya, dari Libya, dari yang mengambil farmasi, kalau dokter belum ada, dari mengambil farmasi mereka pulang jadi sarjana farmasi, itu kata orang sih yang teman-teman yang di sana itu di Cina itu luar biasa gitu. Ini ahli farmasi tapi agamanya kuat gitu menurut mereka, tapi itu lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Ini kan tidak lepas dari sistem yang kita bangun, mengintegrasikan antara sistem pesantren dan sistem perguruan tinggi. Pesantren ini punya keunggulan, bukan berarti intelektualitasnya tidak ada, tapi punya keunggulan lebih dibanding perguruan tinggi dalam bidang apa, spiritualitas dan keagungan akhlak gitu. Taruhlah keagungan akhlak ini paling sederhana dicerminkan saling menghormati, apalagi pada guru. Kalau murni di perguruan tinggi kan nggak ada ke seorang salaman terus dicium kecuali di pesantren. Hal-hal begitu, Gus. Iya. Nah, ini maunya kita kembangkan agar lebih kuat lagi, dan ini dicontoh oleh UIN, IAIN dan STAIN seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini misalnya PTN-PTN misalnya UNESA dan sebagainya itu studi banding ke UIN Maulana Malik Ibrahim melihat ini. Tapi kami sendiri yang di dalam itu masih merasa ini masih belum maksimal usaha kita gitu. Iya. Ya karena ini memang ranah yang baru ya. Ini sangat challenging. Karena dunia memang berubah secara cepat, perubahan-perubahannya itu fundamental. Ya kita semua memang mencari. Tapi ya apapun kekurangan yang ada, ya ini harus menjadi dasar kesadaran kita untuk saling menghargai satu sama lain ya. Karena belum, saya kira sampai hari ini belum ada lembaga yang punya kapasitas untuk memberikan solusi yang komprehensif yang menghadapi perubahan zaman yang luar biasa yang sangat cepat gitu ya. Semuanya mencari, pesantren juga mencari, kemudian mengembangkan Ma'had Ali dan sebagainya. Karena tantangannya memang
luar biasa besar dan untuk memahami nature dari tantangan itu sendiri itu butuh kapasitas yang besar. Ya, alhamdulillah ya, yang penting itu kan ada inisiatif ya. Inisiatif untuk mencari. Dan karena konstruksinya seperti Gus, seperti yang saya sampaikan, menggabungkan antara sistem pesantren dan perguruan tinggi, kami di UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu ingin dan mulai kerjasama dengan pesantren. Bahkan saya mencoba untuk, ya seperti ini Gus, salah satu masukan dari Gus Yahya, apa sih yang perlu harus dilakukan di UIN misalnya agar apa ya bisa membantu semaksimal mungkin mahasiswa yang kemudian menjadi alumni itu, di samping mereka menekun dalam bidangnya tapi juga punya pandangan-pandangan terhadap keislaman mereka yang kemudian bisa mengikuti hadis Nabi itu, kharunas amfa umlinas itu gitu. Itu yang kami lakukan. Kami menganggap bahwa memang sampai sekarang ulama itu dalam konteks Indonesia ya dihasilkan dari pesantren. Ya, ulama dalam arti tradisional. Ulama dalam arti tradisional. Dan kalau kita bicara suasana sosial sekarang ini terkait dengan keulamaan itu, ya ini adalah bawaan dari tradisi yang berkembang selama ini. Kita sudah saja saya kira berpikir antisipatif ke depan ini nanti konstruksi sosialnya seperti apa, peran yang dibutuhkan itu peran yang bagaimana, ini harus kita. Jadi kita tidak hanya melulu misalnya ingin mengidealisasikan untuk bisa menghasilkan kader-kader ulama seperti ulama-ulama kita di masa lalu saja. Tapi kita harus berpikir tentang ini ulama di masa depan, ulama macam apa yang dibutuhkan. Nah itu Gus yang sangat perlu. Kan tantangannya berbeda Gus ya. Tapi warisan dari pesantren yang secara historis telah menghasilkan ulama ini perlu juga dicatat ke sini. Karena ya, nah itu yang harus kita identifikasi. Apa sebetulnya warisan yang paling fundamental? Menurut saya warisan fundamental yang paling fundamental itu adalah warisan takwa itu tadi. Takwa itu dicapai melalui ta'lim secara kognitif, bukan hanya ta'lum secara kognitif, tapi efektif melalui ya. Juga disiplin, latihan rohani ya, tazkiyatun nafs, sehingga dicapai kapasitas rohani yang kuat. Berarti sebetulnya apa ya? Kalau dalam pendidikan itu kita sesungguhnya amat sangat membutuhkan pendidikan tasawuf Gus ya. Untuk ke arah sana kan harus ada bimbingan. Iya, salah isyap, satu wacananya gitu ya. Tasawuf. Salah satu wacananya. Kemarin saya juga ke Habib Lutfi, saya mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan torekot dalam arti yang sangat luas tuh, kita infiltrasikan ke dalam dunia akademik Gus. Biar seperti pandangan Gus Yahya bahwa yang penting itu takwa ini. Nah ini kan harus ada irsyadnya Gus, ada bimbingan, ada pandangan-pandangan dari para ulama, apalagi para ulama yang sufi ini, agar nilai-nilai ini terinfiltrasikan dalam sivitas akademika gitu. Ya, setuju saya. Jadi ya dengan kata lain tasawuf sebagai praktek. Tasawuf sebagai praktek. Bukan sebagai wacana. Kalau yang tasawuf falsafi memang diajarkan secara formal. Tapi yang amali ini yang
Yeah. Makanya di kampus kami itu ada pengajian Gus untuk dosen dan pegawai itu, ya misalnya sekarang ini di bulan Ramadan ini kita kaji Al-Minhajus Tsaniyah gitu. Kita kecil, tapi saya juga kaget, meskipun saya lama 3 tahun lah di Tebu Ireng, sebelumnya di At-Taufik itu ya belum pernah baca itu langsung ke Ihya Ulumuddin gitu. Tapi ternyata ada kitab yang dikarang oleh Imam Sya'roni yang luar biasa, dan itu cocok. Jadi para dosen ini mengaji Al-Minhajus Tsaniyah. Nah, apakah ini arah ini sudah kira-kira benar, Gus? Untuk apa ya? Untuk mencoba untuk mentransformasi kampus agar yang selama ini tidak terlalu kenal dengan wacana-wacana semacam itu, dan mungkin juga tidak banyak menjadi apa pedoman bagi kehidupan kami di kampus itu. Iya, iya. Dengan catatan sekali lagi bahwa wacana itu hanya pintu masuk. Pintu masuk itu semacam introduksi tentang dunia ruhani yang yang perlu dimasuki. Nah, selanjutnya ya yang menentukan prakteknya, bukan bukan wacananya. Itu padahal kalau sudah masuk dalam praktek itu nanti ya, itu laksana masuk ke lautan yang luas sekali. Akan ketemu berbagai macam tantangan. Dan sebagian besar wacana tasawuf itu sebetulnya bicara tentang apa yang dihadapi dan harus dilakukan oleh seorang murid ketika sudah masuk di dalam pergulatan rohani itu. Jadi kalau cuma wacananya aja tapi tidak praktek, ya tidak bisa relate gitu. Kok bisa begini? Harus harus suluk ya sih ya. Tidak bisa apa? Tidak bisa memahami apa maksudnya. Gitu. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah berbincang, diskusi, bahkan menerima saran-saran dari Gus Yahya. Kalau boleh saya simpulkan, ternyata ujungnya agar pendidikan Islam semacam UIN Maulana Malik Ibrahim atau UIN-UIN yang lain harus ada infiltrasi nilai-nilai tasawuf, nilai-nilai ajaran Islam yang dikemas dalam ilmu tasawuf, yang bukan hanya menjadi wacana, bukan hanya tasawuf falsafi, tetapi tasawuf amali. Dan mungkin berbeda Gus dengan di pesantren ya, yang betul-betul dipraktekkan. Kalau perguruan tinggi ini kan ya, kalau di pesantren itu kan idealismenya ya itu sejak metodologi pengajaran, metodologi pendidikan itu semuanya merupakan thariqah. Thariqah, bukan hanya thariqah untuk mencapai pemahaman kognitif, tapi juga thariqah untuk mencapai kapasitas ruhani yang yang lebih baik. Seperti apa yang saya pengen oleh Gus Yahya, amat sangat dibutuhkan bahwa ilmu yang dipelajari di kampus harus diintegrasikan dengan ajaran Islam dan utamanya tasawuf, dan ini menjadi pedoman agar semua perilaku dan niat kita tidak lain tidak bukan kecuali untuk mencari ridha Allah SWT. Mungkin terakhir ada yang disampaikan, Gus? Ya, ada satu tantangan yang luar biasa. Menurut saya mencekam sekali sekarang, yaitu tentang bagaimana Islam berfungsi di dalam peradaban modern ini. Di tengah-tengah dunia yang sudah bercampur ini. Nah, saya kira lembaga-lembaga akademis seperti UIN Malang ini harus juga mulai mengembangkan pemikiran tentang itu. Dan harus berkembang wacana tentang bagaimana Islam bisa berfungsi secara efektif sekaligus harmonis di tengah-tengah
peradaban yang baru ini. Yang kadang-kadang kacau balau, Gus ya. Memang ya, tapi jelas kita tidak bisa kembali ke kepada format konstruksi yang lama. Ada banyak orang hari ini yang pengen kita kembali aja lah pada konstruksi sebelum Perang Dunia Pertama, ya. Tapi bagaimana gitu, itu itu akan jadi malapetaka besar sekali. Maka yang harus ditemukan adalah konstruksi baru supaya Islam berfungsi efektif di dalam konteks realitas yang sekarang dan yang baru ini. Berarti itu harus ada upaya rekonstruksi, Gus ya, terhadap pemahaman Islam sendiri yang kontekstual, yang sesuai dengan tantangan. Kalau tokoh-tokoh misalnya dunia pemikir atau akademisi yang mungkin sangat erat kaitannya dengan tasawuf itu kayak Said Husain Nasr misalnya, Gus ya. Iya, itu salah satu eksperimen ya. Walaupun belum tentu yang terbaik ya. Karena banyak eksperimen-eksperimen ya. Banyak pemikiran Said Husain Nasr sendiri juga yang mungkin dalam beberapa sisi masih problematis ketika dibenturkan dengan realitas sosial, realitas sosial politik masa kini. Tapi ya kita memang masih butuh banyak pengembangan wacana soal ini. Ada orang seperti siapa ya, dari Qatar itu yang mengembangkan fikih akoliat misalnya. Itu juga satu eksperimen, itu percobaan. Nah, kita membutuhkan lebih banyak tentang ini dengan pemahaman yang lebih akurat tentang nature dari perubahan itu sendiri, kemana orientasi dari perubahan sekarang sedang berlangsung. Seperti kalau almarhum Al-Haqqani misalnya, ya seorang insinyur tetapi lebih banyak bergulat di dunia tasawuf, bahkan torekot misalnya. Yang dari mana? Turki itu, yang berseberangan dengan Erdogan misalnya, yang di Amerika Serikat itu. Itu percobaan-percobaan. Percobaan-percobaan. Nah, kita masih butuh. Masih butuh lebih dari yang ada ini, karena banyak percobaan-percobaan dilakukan itu ya, baik Said Husain Nasr termasuk siapa, Tim Winters yang dari Inggris itu, kemudian Nazim Haqqani dan sebagainya. Ini sebagian besar itu pertama masih bersifat masih bersifat parsial. Yang kedua masih cenderung pada cenderung untuk mengaitkan visinya kepada idealisasi masa lalu. Itu ya yang saya lihat ya. Sehingga seringkali lalu terjebak dalam standar ganda misalnya. Misalnya fikih akoliat itu kan fikih ketika muslim hidup sebagai minoritas. Jadi seperti terjepit gitu ya, ya. Nah, kalau fikih sebagai muslim minoritas itu tidak sama dengan fikih bagi muslim yang hidup sebagai minoritas, sebagai mayoritas, itu dan berpotensi menjadi jadi standar ganda tentang bagaimana interaksinya dengan non muslim misalnya. Kalau hanya melihat masa lalu jadinya romantisme, Gus ya. Membayangkan kehebatan masa lalu ya. Walhasil ya kita masih butuh. Kita masih butuh. Berarti sungguhnya kayak UIN, termasuk UIN Maulana Malik Ibrahim ini punya peluang, Gus ya, untuk berpartisipasi dalam mengkonstruk apa ya, orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam dunia akademik, tetapi juga sekaligus menjadi orang soleh, orang baik gitu, Gus ya. Sepak orang-orang sufi yang betul-betul apa ya, mengerahkan segala yang dimiliki untuk kepentingan tabut dan li'ikla li kalimatillah misalnya gitu. Islam itu kan tauhid dan akhlakul karimah. Tauhid itu yang esoterik, yang dimensi dalam. Akhlakul karimah itu dimensi luar.
Ini dua-duanya harus digeluti ya, sampai kepada level yang paripurna. Oke. Matur nuwun, Gus. Ngapunten. Ini Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Tsaqub mau ke Jakarta lagi. Sesungguhnya kami minta beliau berbincang semalam suntuk, tapi karena waktu ini, mudah-mudahan nanti ada waktu lagi. Kalau mungkin bukan hanya di sini, kami undang ke Malang lagi, Gus. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia, yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama satu tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua, warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyanyiakan akal kita. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini bereputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.